Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi siang ini aku balik lagi ke Bandung, jauh-jauh dari Bogor ke Bandung mau cobain seblak yang katanya hits banget. Namanya seblak Magda dan kalian seperti tahu dong itu terkenalnya dari mana? Iya, aku ngeliat dari YouTuber Enggedalena dan tempatnya itu ada di belakang aku tuh, masuk ke dalam gang. Ya udah deh, nggak pakai lama, cekidot. Yang spiral. Banyak yang bilang, aduh jangan ke situ, antrenya panjang, tapi makanya saya WA dulu. Biarin teh, biar nyobain aku ke sini. Iya, penasaran saya dari Bogor soalnya. Seblak Magdanya udah ada di depanku. Ini aku pesan yang paling komplit banget. Dan di sini tuh uniknya dia ada 3 varian saus. Yang pertama original, asam manis, sama pasta. Dan yang aku pesan ini varian asam manis. Ini karena lengkap banget, jadi mangkoknya besar. Seperti biasa ya, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Sekarang kita aduk. Ini lengkap banget, jadi isinya ada kerupuk tahu, ada cuangki, ada tulang ayam, terus ada kerupuk, makaroni, ceker, tuh. Ini, terus ada kayak seafood-seafoodan, pokoknya banyak banget. Oh, ada bakso juga nih. Sama kue tiaw, sosis juga ada, oh pokoknya lengkap banget deh. Suapan pertama. Kesan pertama ini ada rasa asam, pedas, manis, dan seblaknya tuh beda daripada seblak yang lain yang pernah aku coba. Nah itu karena tadi aku pesennya kuahnya dibuat asam manis. Terus level kepedasannya tuh di sini dari level 1 sampai 10. Tapi rata-rata orang pesen itu level 1 sampai 1,5. Nah, yang aku makan ini level 2. Tapi udah pedasnya mantep banget. Kuahnya segar. Ini bakso seafood. Andol. No wonder seblak Magda antreannya panjang banget. Konon kalau kesini belum booking bisa nunggunya 3 jam. Daebak. Rasanya juga enak sih guys.
Bumbunya juga kental. Sekarang aku mau makan ini shakernya. Lihat dong bumbunya ini, kental banget. Empuk banget. Terus di sini ada tulang ayam juga, cocol sama kuahnya. Nikmat banget deh pokoknya. Tulang itu banyak tulang muda gitu guys, jadi bisa digigit. Lama-lama pedes juga guys. Tapi ini pedesnya bisa dinikmati. Bakso udang nih kayaknya. Terus tadi aku sempet nanya sama ibunya kenapa namanya Sebelah Magda. Ku pikir ibunya tuh ngefans berat sama YouTuber MG Dalena. Ternyata Magda itu nama anaknya guys. Tapi dia juga ngefans sama MG Dalena. Siapa sih yang gak ngefans sama dia? Sekarang aku mau cocol kerupuknya sama kuah seblak. Mantep kan kentalnya. Sekarang sosis. Ini tuh sebenarnya pedesnya bukan kayak pedes lada guys, tapi pedes cabe. Tadi aku lihat pas dia lagi masak ada segentong cabe sambal terus dimasukin ke adonan seblaknya. Jadi beneran pedes asli ini teh. Mantul banget cabenya. Ini nggak habis-habis guys aku makan. Jadi aku mau habisin dulu. Kalian stay tune terus ya. Kenapa namanya Seblak Magda? Anak si TTV namanya Diandra. Sama teman-teman sekolahnya dipanggilnya Dada, jadi we mama Dada, jadinya Magda. Oh gitu. Kirain saya teh karena tetehnya ngefans sama YouTuber MG Dalena. Karena saya tahu Seblak ini dari dia. Teteh ya. Iya, tapi ngefans juga pasti ya. Iya. Terus ini bukanya dari jam berapa teh? Dari jam 11 sampai jam 7 jam 8 malam. Ini jualannya di rumah aja ya? Ya udah di rumah aja. Enggak rencana buka cabang atau pindah gitu. Karena ini benar-benar dalam gang. Belum teh, masih pengen di rumah dulu aja. Oh masih di rumah aja, lebih nyaman ya teh ya? Ya, lebih nyaman teh. Terus, kisaran harganya berapa di sini teh? Dari 15.000 yang porsi biasa. 15.000 porsi biasa? Kalau yang lengkap kayak saya tadi? Lebih dari 40 sebenarnya. 50 ribuan lah ya? Okay. Tapi kalau misalnya itu teh cukup buat 3 orang, kalau nggak buat 2 orang. Terus di sini teh tadi saya cobain rasa sambalnya teh bukan kayak lada ya, dari cabai asli ya. Cabai apa itu teh? Dari cabai rawit. Cabai rawit. Cabai ya? Domba. Cabai domba. Nah, kalau gitu makasih ya teh. Ya, sama-sama.
Oke guys, aku udah selesai makan. Pedes banget. Dan ini aku rekomendasikan buat kalian pecinta seblak, buat cobain seblak Mahda di Bandung. Karena endulita banget. Jarang ada yang seblak kayak gini. Kuahnya ada pilihan 3. Dan semua toppingnya tuh banyak dan lengkap. Terus makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku @separuhakulemak. Dan follow Instagram aku juga @separuhakulemak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!